Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Bekas ahli parlimen Tasik Gelugor yang kini bertanding atas tiket bebas, Datuk Seri Sharif Omar menegaskan parlimen Tasik Gelugor bukan kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional lagi sebagaimana dulu. Menurutnya, Ketua Bahagian Tasik Gelugor, Syabuddin Yahya, bukan seorang pemimpin yang disukai oleh ahli dan penyokong akar umbi, sebaliknya sekadar menumpang tuah bila diangkat menjadi ahli Dewan Undangan Negeri bermatang berangan dua penggal. Lagipun hubungannya dengan masyarakat juga tidak mesra dan kewujudan kroni dalam kepimpinannya. Terangnya lagi, rakyat sekarang sudah celik dan tahu menilai yang mana boleh jadi wakil rakyat dan siapa yang bukan disebabkan tidak menjalankan tugasan dengan baik. Pilihan raya umum ke-13 pada 5 Mei ini, calon BN Syabuddin Yahya ditentang oleh calon PAS Datuk Seri Rahman Maidin dan calon bebas Datuk Seri Sharif Omar. Para penyokong PAS dan Pakatan Rakyat yang kini menetap dan mencari rezeki di Al-Jubail, Arab Saudi mendoakan agar Allah mengurniakan kemenangan kepada Islam. Wakil mereka Amaruddin Abdul Halim berkata kepada Harakah Delhi, PAS bersama-sama dengan Parti Komponen Pakatan Rakyat akan dapat memerintah Putrajaya bermula 6 Mei 2013 nanti dengan izin Allah. Sehubungan itu, selaku wakil para penyokong PAS dan Pakatan Rakyat yang kini menetap di Arab Saudi menyeru kepada semua rakyat Malaysia di mana sahaja berada agar menunaikan kewajipan masing-masing untuk keluar mengundi dan memilih pemimpin yang diyakini akan memperjuangkan Islam secara syumur. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.